lagi. Kita bantu dah. Cuma kita tak pakai dah ini dulu yang ni ah, baca itu set sikit sana set. Kemudian buka terus. Banting, boleh be banting. Ada tempat ke? Ada sakit kalau... Ha, boleh lah. Ya. Okey. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar? Mic mana yang tak buka? It's on? Okay. Okay. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua yang hadir. Yang saya hormati Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad selaku pengerusi Selangor Task Force COVID. Yang saya hormati juga Encik Hizam selaku timbalan pengarah UPEN bahagian sektoral dan juga Encik Azizam CFO Southgate Corp Sdn Bhd. Ya. Jadi terima kasih semua berikutan dengan penumpuan yang diberikan kepada negeri Selangor yang mencatatkan kes harian tertinggi pada 17 Mei ya, sebanyak 1650 dan mengulas situasi di Selangor. Kementerian Kesihatan melalui Datuk Sri Dr. Adam Baba dalam satu sidang media menyatakan sekiranya melihatkan kepada ketidakupayaan mengekang maka cadangan untuk kita melaksanakan full MCO adalah satu perkara yang boleh dipertimbangkan. Susulan kenyataan itu, pihak kami menerima desaan daripada pelbagai pihak agar memberikan respons tentang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Selangor seperti yang disarankan oleh KKM. Selain itu, terdapat mesej palsu yang ditularkan menerusi aplikasi WhatsApp. Mesej tersebut antaranya menyatakan the Selangor government is rolling out additional 500,000 Sinovac vaccines to Selangorians. Berikutan kenyataan penafian kerajaan negeri terhadap mesej ini, pada 17 Mei 2021, timbul pelbagai persoalan tentang vaksin COVID-19 di Selangor. Antaranya mempersoalkan tentang perkembangan status belian vaksin oleh kerajaan negeri. Pembelian vaksin oleh majikan bagi pekerja menerusi laman sesawang selangkah dan isu-isu lain yang berkaitan. Oleh itu, sidang media khas COVID-19 Selangor ini diadakan khusus bagi menjawab isu-isu yang berbangkit daripada rakan-rakan media sama ada yang menghadiri sidang media ini atau secara bersemuka atau yang mengikut secara maya. Dan saya nak buka terus kepada soalan. Sebelum itu, ada beberapa soalan yang telah kami terima sebelum ini yang mereka minta kita jelaskan pada sesi hari ini. Pertama adalah kenapa vaksin mesti dibeli oleh majikan? Bukankah vaksin diberikan secara percuma? Adakah terdapat subsidi dalam pembelian vaksin? Ya. Ini sebenarnya kita semua tahu bahawa memang kerajaan pusat telah menjanjikan vaksin percuma untuk seluruh penduduk negara Malaysia tanpa mengira. Tanpa mengira sama ada mereka rakyat ataupun
orang yang tinggal di Malaysia lah, Bang Stalkin dan sebagainya. Namun kerajaan di Selangor daripada mula lagi, semenjak kita melepasi PKP yang satu dulu, sudah menjangkakan bahawa peperangan dengan COVID ini adalah long haul, ya. It's not going to end so fast. Jadi kita sebenarnya telah menyatakan kepada Menteri Inovasi kita, Datuk KJ Khairi Jamaluddin, bahawa oleh kerana pelan vaksinasi negeri pusat atau PICA kita itu bermula daripada frontliner, kemudian kepada high risk old age, dan kemudian fasa ketiga baru kepada rakyat umum. Itu semua kita maklum. Jadi dan kita menjangka bahawa apa ni orang kata, pelan pemberian vaksin ini tidak akan berlaku dengan cepat, ya, tentang kita menjangka tentang supply dan sebagainya. Jadi kita kata Selangor perlu memberi perhatian kepada satu kumpulan lagi yang sangat crucial kepada negeri Selangor, iaitu golongan pekerja. Kerana semua tahu bahawa Selangor sangat bergantung kepada kelang-kelang industri. Contribute, menyumbang hampir 20% daripada GDP negara ini. Jadi kita tidak mampu untuk kita tidak mampu membiarkan sektor ekonomi kita lumpuh, economic frontliner lumpuh. Jadi kalau kita nak menunggu semua vaksin percuma daripada kerajaan pusat, makna dia the economic frontliner will be the last, kan? Jadi oleh itu kerajaan Selangor mengambil inisiatif, dan kita tahu bahawa pihak majikan sanggup membeli vaksin ini. Dan kerana mereka nak cepat, ya, kalau mereka menunggu lama, mereka mungkin yang paling belakang menerimanya, dan mungkin akibat daripada jangkitan-jangkitan ini, kelang-kelang terpaksa ditutup, dibuka, dan setiap kali mereka ditutup, maka kerugian yang banyak kepada mereka dan juga kepada rakyat sendiri. Dan lagi satu adalah kumpulan-kumpulan yang kita dari dahulu lagi kenal pasti yang patut kita vaksin dulu adalah kumpulan-kumpulan terpinggir, seperti rakyat yang ataupun warga emas di rumah-rumah orang tua, rumah-rumah penjagaan, juga sektor mereka-mereka di pusat-pusat dialisis, juga mereka yang terpinggir, ya. Kita ada kumpulan-kumpulan refugee dan sebagainya lah. Jadi mereka ini sudah blend dalam masyarakat kita. Sekiranya kita tidak memberi perhatian, maka usaha vaksinasi kita ini akan menemui kegagalan, kerana kita nak capai 80% daripada rakyat negeri untuk divaksinasikan, untuk mencapai apa kita panggil immunity kelompok itu sendiri. So that was, itu adalah di belakangnya kenapa kita perlu buat program sebegini ini, ya. Dan tentulah Selangor ada kumpulan-kumpulan tertentu di kalangan B40 kita dan sebagainya, dan frontliner-frontliner daripada kalangan state pun sendiri, penguat kuasanya, lepas tu petugas-petugas pejabat tanah daerahnya, petugas-petugas SUK-nya, semuanya belum menerima vaksin. Kalau hendak mengikut fasa peak itu, makna dia inilah kumpulan yang akhir yang akan mendapat yang menerima vaksin, dan mereka perlu bertugas seperti jabatan-jabatan lain juga, dan mereka sebenarnya bersemuka dengan risiko yang tinggi. Ya, jadi ini adalah the background kenapa Selangor perlu adakan. Dan bagi rakyat Malaysia, bagi mereka di negeri Selangor yang nak ambil, sebenarnya kita encourage, kita menggalakkan semua berdaftar melalui MySejahtera untuk mendapat vaksin percuma. Ya, tetapi industri sudah bagi tahu pada kita mereka tak boleh tunggu lama sangat untuk mendapat vaksin itu. Ya. Jadi itulah di antara sebab kenapa kita perlu adakan atau perlu mendapatkan vaksin kita sendiri. Ya. Dan untuk tujuan ini, sebenarnya Selangor telah memandatkan kepada Selgate Health Corporation untuk berurus niaga dalam pembelian vaksin itu, dan didanai separuhnya daripada kerajaan negeri. Ya, baik.
Kemudian tentang sama ada dah dapat kebenaran menteri atau tidak. Dari awal kita tahu bahawa untuk kita mendapatkan sesuatu vaksin, dia perlu diluluskan oleh NPRA. Itu yang paling penting. Ya, dan sekarang kita tahu ada hanya 3 vaksin yang telah diluluskan NPRA, iaitu Pfizer BioNTech, Sinovac dengan AstraZeneca. Ya, 3 ini, dan mereka semua juga adalah yang dibekalkan oleh kerajaan kepada rakyat. Jadi tidak timbul, kita perlu mendapat kebenaran setelah mereka menunaikan perjanjian mereka dengan kerajaan pusat, supply apa yang telah di di order oleh kerajaan pusat, barulah mereka dapat memberi orang kata melayan kita di peringkat negeri ini, ya, insyaAllah. And untuk makluman semua, kita sudah sampai kepada satu orang kata the final stages lah, ya. Dan insyaAllah dalam masa yang terdekat, mungkin minggu depan ataupun hujung minggu ini, yang amat berhormat Menteri Besar kita akan mengumumkan dengan detail tentang vaksin ini. Saya tidak akan bercakap mengenai vaksin ini kerana itu adalah prerogatif yang amat berhormat Menteri Besar kita. Ya. Baik, saya boleh buka soalan ni kalau ada apa yang saya tak cover tadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi mengenai kilang industri, pemain industri di Selangor, ya. Jadi berapa banyak kilang yang telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin untuk pekerja mereka? Dan yang keduanya, YB kata kuman terhadap kumpulan terpinggir, iaitu warga emas, untuk mencapai dengan 20%. Setakat ini sudah berkeratus kumpulan warga emas yang telah divaksin di Selangor. Okay. Untuk makluman, setakat sekarang yang berdaftar melalui Vax, selangkah Vax tu, untuk swasta itu, kita sudah ada jumlah kilang tu setengah, tapi angka pekerja mereka sudah melebihi 1 juta. Ya, sebab setiap kilang kalau dia nak booking, dia nak express intent dia, dia kena bagi tahu berapa pekerja yang dia nak vaksinkan supaya kita dapat menganggarkan banyak mana nak reserve untuk mereka. Saya tidak ada statistik banyak mana yang warga emas yang diterima. Kalau ikutnya, kita sekarang ni sudah habis frontline pun belum tamat sepenuhnya untuk fasa 2A dan 2. Saya dapatkan statistik Negeri Selangor setakat ini 207,000 orang baharu yang telah divaksinasikan. Jadi kita ikut figurenya, kita tidak sampai 5% lagi daripada rakyat Negeri Selangor yang telah divaksinasikan. 3 point something sahaja. Jadi kita jauh lagi. Kalau saya tengok ini, saya ambil daripada JKJAF, tak silap saya, vaccinecovidgov.my ni. Selangor kalau ikut figure ini baru 3.3%, ya, 3.6. Jadi figure is always moving. What I have dengan saya 3.3%. Dan lebih rendah daripada Kuala Lumpur, lebih rendah daripada Labuan, lebih rendah daripada Melaka, lebih rendah daripada Pahang, lebih rendah daripada Perlis. Sedangkan rakyat kita 6.7%. Ya, jadi inilah yang Kerajaan Negeri Selangor ingin memohon kepada pihak MOSTI untuk memberi keutamaan kepada kita. Kami percaya kalau 80% daripada rakyat Negeri Selangor kita dapat vaksinkan, kita ada apa, kita buat ring fencing. Ya, ring vaksin ataupun kita memagar rakyat kita. Bila kita dah 80% rakyat kita dah buat vaksinasi, kita tahu bahawa yang duduk di Lembah Kelang ni adalah mereka yang daripada luar negeri, yang kita tahu yang tercetusnya di negeri-negeri lain. Apabila orang daripada Selangor, kawasan Zon Merah, balik ke negeri-negeri mereka, kan? Jadi kita harap kerajaan memberi perhatian kepada fakta ini, bahawa kita perlu menumpu vaksinasi ini di Selangor dan Kuala Lumpur. Ya, dan ini tidak berlaku pada masa sekarang. Soalan untuk Datuk Sri Dr. Zul mengenai dapatan atau hasil perbincangan SFC mengenai pelaksanaan penuh PKP di Selangor. Adakah ia akan berlaku pada bila-bila masa ataupun bermula pada tarikh-tarikh yang tertentu?
kasih besar Allah kepada yang berhormat kepada Siti Maria, Siti Bar, dan Siti Islam. Dan rekan-rekan media, penentuan dan kuasa untuk membuat pengumuman semua perlindungan yang letak di tangan Perdana Negeri besar atau Protexco yang menunjukkan bahawa kuasa dan kuasa kerajaan kuat. Lalu, apa yang mustahak untuk kami peringatkan kepada persekutuan adalah untuk mempertimbangkan secara cermat ini sebelum membuat apa-apa pengumuman tentang satu lockdown atau satu batu PKP dan membuat apa-apa PKP dan sebagainya kosong. Ya. Saya lebih cenderung untuk menentangkan bagaimana STFC ya, berpandangan dan situasi dalam hal ini. Ya. Benar, dari sudut angka semata-mata, absolut menang dalam angka, memangnya sudah beberapa minggu Selangor menemui yang lain. Ya. Kontribusi kami, kontribusi ataupun sumbangan kami 1,000. Paling tidak yang beberapa hari itu. Ya. Jadi, itu adalah kebesaran semua, termasuk kita. Ya, termasuk kita di sini. Namun, kalau kita ambil secara ukuran atau matriksnya kepada angka, akan berlakulah apa yang dikatakan kita silap menanggapi keinginan dan posisi yang sebenarnya. Nah, sebelum daripada itu, saya juga menerangkan betapa dalam hal ini di mana sebenarnya ya, perebakan ini berlaku. Ya, dan disitulah saya ingin menyebutkan sebelum saya masuk kepada proyek lain nanti, saya terkini ya, daripada KKM sendiri. Ini adalah apa yang kita kuat daripada maklumat KKM sendiri. Kita perhatikan ada 113 kluster di Selangor dan tempat kerja saya ada 66 IPTA dan sekolah 27, pusat jagaan 3, tempat ibadat 8 kluster Islam dan community yang bertina dikatakan sebagai gerakan dalam masyarakat dalam community spread itu 9. Nah, walaupun gembar-gemburnya adalah community spread itu adalah dominan, tapi kita perhatikan, ya, hakikatnya adalah itu yang menjadi fakta. Nah, persoalannya adalah apa yang telah berlaku. Jadi sifatnya, jadi community spread itu adalah sifatnya unseen cases, ya, fenomena yang cluster. Pada sifat penyakit berjangkit, tidak ada yang tidak ada link. Ya, maaf ya. By definition of infectious disease, cases susah untuk mencari sporadic unlinked cases. Lalu, mustahil untuk kita pahami apa yang telah berlaku selama hari ini. Jadi, yang kurang kita menggunakan jaringan-jaringan community, maka cluster-cluster itu saya ikutikan dengan gambar aja ini dan juga kita punya. Kita akan perhatikan bahwa ketika kluster tidak dapat kita tangani dengan baik, maka dia akan menjadi akhirnya apa yang dikatakan sebagai ya, daripada dendro yang bersifat kluster. Tidak ditangani dengan baik dengan kluster tracingnya, isolatingnya lambat, ya, tak perlu saya huraikan perkara-perkara itu. Maka dia akan ada apa dikatakan sebagai limpahan, the spillover of clusters into community. Di situ punca dan mekanik cara kaedah bagaimana clusters akan menjadi community spread, akan menjadi limpahan dalam community. Lalu kita mengatakan ini sporadic. Sebenarnya ia adalah kegagalan mengawal clusters yang berakhir dalam community. Ya, kita perhatikan hari ini kalau kita tak kita tangani dengan baik, 113 ya tempat-tempat clusters itu akan berpotensi menjadi 66 clusters baru. Ini persoalan besar dalam kita nak lockdown atau tak apa pun perlu diambil kira. Nah, kalau saya lanjutkan sedikit, maka dalam hal ini, dalam senario ini, kita akui sukar untuk kita membuat contact tracing dalam kluster yang sudah berlaku perebakan yang seluas separah ini ya. Jadi kalaulah saya sebutkan ada keinginan untuk lockdown untuk cepat-cepat tangani spread kluster kepada community itu, hanya itu saja yang boleh menjadi hujah untuk, saya tidak mahu sebutkan istilah
lockdown yang keras dan tegas ataupun seperti seumpama PKP 1.0, tetapi kita mahukan lockdown yang lebih targeted, lebih tersasar, lebih efektif, lebih berkesan, ya. Dan kita tidak boleh hanya duduk begitu saja dalam konteks dalam era, dalam period lockdown itu. Mesti ada kita pertingkatkan, ya, apa yang dikatakan sebagai mass testing itu, ya. Itu poin pertama saya, ya. Jadi lalu kalau nak diambil penghujahan selain daripada angka, Selangor tidak boleh dikatakan negeri yang paling parah. Kita tahu Selangor adalah punya hampir 7 juta lembah, 69 juta lembah Kelang saja, 8 juta lembah Kelang sebagian daripada Kuala Lumpur dan Selangor. Lalu yang kita perhatikan adalah, ya, memang dari segi definasinya Selangor akan menjadi mangsanya dengan industrinya, dengan kepesatannya, penduduknya. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan sendiri, ya, kalau saya boleh ringkaskan sebutkan, isi rumah saja di Selangor ini ada 1.9, ya, 1.9, ya, mana dia, ya, dari segi faktanya, ya. Dan kita perhatikan, ya, kalau di maaf. Okey, 1.9 juta kediaman isi rumah di seluruh Selangor, ya. Dan 3.59 juta tenaga buruh dan 3.49 juta penduduk bekerja di negeri ini. Macam yang Dr. sebutkan, ya, orang luar yang bekerja juga di sini. Lalu dengan kata lain, ya, Petaling seramai 21 juta, Ulu Langat 1.39 dan Kelang 1.04 juta. Kita nampak kepesatan itu. Lalu Selangor ini memanglah apa pun penyakitnya, denggi ke, ya, NCD, diabetes, hypertension, inilah dia negeri yang paling parah, ya. Lalu dengan kata lain, tidak perlu saya berikan alasan, angka itu adalah pastinya tinggi. Dan dengan keupayaan dan kebolehan contact tracing yang agak lembab dan tidak automated dan tidak berdasarkan app dan sebagainya, dan juga, ya, apabila isolating itu lambat. Dan saya sebutkan di sini, kalau boleh saya sebutkan sini, ya. Ketika kita perhatikan semua ini, kita dapati bahawa isunya adalah akhirnya isu policy juga, ya. Di mana kalau kita perhatikan, maaf saya terpaksa huraikan perkara yang agak panjang sikit, ya. Cuba kita faham betul-betul. Di mana, mengapa, tanggai mengapa Selangor telah menjadi mangsa. Pertama adalah poor diagnostic policy, ya, teman, ya, ya. Maksudnya RTK yang kita lakukan perlu pula confirmation kepada PCR. Ya, itu saja beberapa hari nanti saya sebutkan. Lepas tu delay testing, the PCR confirmation perlu buat appointment di KK, ya. Dan juga contact tracing perlu juga untuk dapatkan PCR juga adalah tertangguh atau delay. Nah, kalau saya perhatikan RTK positif untuk mendapatkan PCR appointment 3 ke 5 hari. Satu. Keduanya, puratanya yang dikenal pasti sebagai kontak rapat untuk mendapatkan PCR appointment 6 hingga 7 hari, dan sekarang kali 10 ke 20 hari. Tengok tu, di situlah mulanya yang kluster menjadi perebakan community, di mana mereka berkeliaran dan roaming around, ya. Dan akhirnya seperti saya sebutkan, over time cohort yang menjadi close contact, kontak rapat, dan untuk mendapatkan PCR yang penentuan confirmationnya menjadi satu backlog dalam community yang mencetuskan satu, maaf, infeksi reservoir, satu takungan infeksi yang agak membimbangkan, membimbangkan, ya. Lalu backlog yang seumpama inilah yang menjadi punca yang disebut-sebut sebagai community spread. Akhir sekali kalau saya nak sebutkan, untuk berlaku adil kepada Selangor, kalau kita ambil keboleh jangkitan, apakah Selangor tertinggi? Tidak. Selangor keboleh jangkitan ini semua fakta-fakta daripada KKM. Kita pada mutakhir ini 1.14 berbanding 6 negeri lain. Pahang 1.26, Kedah 1.24, Perak 1.22, Terengganu 1.22, Putrajaya 1.16, sama lebih pada kami, dan Negeri Sembilan 1.16, juga lebih tinggi daripada kami. 1.14 adalah keboleh jangkitan Selangor. Kedua, kalau kita perhatikan insiden, jangan saja angka mesti dinisbahkan kepada penduduk. Saya selalu sebutkan, kalau satu keluarga anak 2 orang,
Keluarga saya anak 10 orang, keluarga Dr. Maria 2 orang. Satu yang meninggal di dalam keluarga Dr. Maria dah 50%. Satu kalau meninggal dalam keluarga saya baru 10%. Perlu 5 meninggal dalam keluarga saya baru sama dengan keluarga Dr. Maria. Please, fahamkan. Sebab itu epidemiologi mahukan kita membuat penampilan angka-angka ini dalam bentuknya, matriksnya per 100 ribu penduduk. Ataupun kalau dalam kematian per 1 juta penduduk. Untuk KKM ambil kira perkara-perkara tersebut, jangan hanya sebut tentang angka. Lalu kalau kita perhatikan, Selangor duduknya di mana? Keempat. Pada posisi keempat, ya. Dalam setiap 100 dalam setiap 100 penduduk Selangor yang hampir 7 juta, yang itu tak termasuk yang 2 juta lagi yang foreign workers yang tidak yang dikatakan illegal itu. Paling tinggi adalah Kelantan diikuti Sarawak dan Kelumpur. Itu noktah saya kedua sebagai pengujahan untuk dipertimbangkan oleh kerajaan dan PKM yang bekerja. Contoh kematian sebagai matriks ketiga, ya. Apakah Selangor paling tinggi? Dari 100 juta, maaf, daripada setiap 1 juta penduduk, data KKM menunjukkan bahawa negeri Selangor berada di tempat keempat. Sekali lagi, lebih rendah berbanding Sabah yang pertama, Kuala Lumpur kedua dan Sarawak ketiga. Nah, saya telah memberikan sedikit huraian tentang bagaimana kalau mau KKM disebutkan oleh Menteri YBMK untuk lockdown kami hanya berdasarkan kepada angka. Dan itu laporan yang saya baca. Saya pohon dipertimbangkan sebaiknya yang Muhammad atau Siti Maria selaku Exco Kesihatan. Dan yang lebih mustahak, pada waktu yang sama beliau menyebutkan bahawa kemudahan-kemudahan ICU dan ventilators dan laporan yang sama Dr. Maria, ya, tidaklah terbeban lagi. Dan dengan pembelian yang dibuat dalam ICU bed yang kita tambah 1,300 dan 300 saja di Kepala Selangor dan juga ventilators Dr. Siti Maria, jelasnya kalau kita berlawan dengan maksud perang dalam COVID ini, akhirnya adalah untuk kita mengelakkan fasiliti kesihatan kita terbeban. Angka tetap tinggi, lebih tinggi di Selangor. Namun apakah hari ini kita sudah terbeban ke peringkat itu? Yang mau kita lockdown secara brutal, secara crude, secara blunt, secara draconian di negeri Selangor? Itu perkara yang kita mau, SDFC mau dipertimbangkan oleh kerajaan kerajaan pusat. Dan pada akhirnya kami pernah menolak akan keperluan itu, cuma dilakukan dengan meminimalkan impak kepada derita rakyat, peniaga khususnya, the wage earners yang berniaga, yang makan gaji okeylah, kerja tak kerja dapat gaji. Tetapi bagaimana rakyat tidak di Selangor khususnya the informal business community yang berniaga tersebut. Ya, runcit-runcit, kais hari-hari kena dapat put on the table untuk mencari rezeki mereka. Saya minta perkara ini dipertimbangkan sebenar-benarnya, tak termasuk kesan kepada anak-anak kita kalau kita lockdown, ya, the lost generation dalam pendidikan mereka, the stress dalam isi rumah, ya, the impact on economy sangat, ya, berat, tidak kepalang untuk saya perincikan. Semua itu adalah jawapan yang panjang kepada persoalan apakah posisi kami sebagai SDC mau atau tidak persoalan lockdown perlu dicermati. Jangan menjadikan lockdown itu jalan mudah kerana kegagalan kita mengurus MCO, mengurus PKP 2.0 contohnya. Dan hari ini kita tahu kematian adalah sangat tinggi. Saya baru tweet lepaskan ciapan saya tentang kematian dan kadar kematian yang semacam mencarak exponentially, ya. Jadi dengan itu, terima kasih sekali lagi. Ada lagi tak soalannya? Daripada apa yang Datuk Sri ulaskan mengenai huraian dan juga fakta yang diperolehi oleh FTFC, seolah-olah menunjukkan bahawa rakyat Selangor tidak perlu panik, rakyat Selangor tidak perlu risau. Dan saya lihat seolah-olah lockdown itu bukan satu yang perlu di Selangor. Saya juga menjelaskan kepada rakyat di Selangor yang selama ini besar dengan apa yang disebarkan dalam media sosial mengenai keadaan sebenar di Selangor, kerana seolah-olah tidak ada apa yang dibangunkan. Boleh ditulah sikit Dato' Sri dan juga saya masuk dulu di sini. Saya rasa kita bukan nak memberi perasaan kepada rakyat Selangor selesa dan tak worried about. No, that is not the issue. Apa yang kita nak mereka rakyat faham dan juga mereka-mereka yang orang kata less informed, ya,
untuk meloncat dan mengatakan bahawa Selangor gagal mengekang peningkatan peningkatan COVID-19 ini. Kita menerangkan kenapa ia berlaku. Ya, jadi kita tidak meletakkan salah kepada satu pihak. Kita ada masalah dalam polisi. Kita ada masalah dalam bagaimana kita melaksanakan mengepung kontak-kontak positif ini, mengesan mereka dan kemudian mengambil langkah yang seterusnya supaya mereka tidak bebas di dalam masyarakat. Sebab mereka pun tidak tahu mereka positif. Itu sebabnya kerajaan negeri melaksanakan saringan di dalam setiap don untuk memberi peluang kepada rakyat to come forward untuk test diri mereka. Mereka pun nak tahu juga aku positif ke aku negatif. Sekiranya negatif, mereka masih ada peluang berjaga-jaga, dan sekiranya positif, mereka pun rela untuk dikuarantinkan. Ya, ini antara perkara kita nak bagi tahu. Tentu yang membuat onarnya mungkin segelintir yang tidak bertanggungjawab, ya, yang berjumpa kononnya beraya di mall dan itu digembar-gemburkan tentang mereka-mereka yang tak ambil pusing lah kerana mereka fikir dia tidak akan berlaku pada diri mereka. Kita nak menanamkan kesedaran pada mereka, ini adalah tanggungjawab bersama. Ya, itu sebabnya saya rasa rakyat Selangor pun agaknya bahasa orang muda kan bengang. Ya, bengang bila setiap kali pengumuman dibuat Selangor tertinggi. Jadi seolah-olah semua beban itu diletakkan atas kerajaan di Selangor. Saya nak mengatakan bahawa bidang kuasa ini kita kena faham. Ya, bidang kuasa kerajaan di Selangor dalam isu kesihatan adalah complementary, bukan the main primary duty of our state to untuk melaksanakan polisi-polisi kesihatan. Malahan kami tidak boleh go against polisi-polisi yang telah ditetapkan oleh kerajaan ataupun KKM. Kami kena ikut walaupun kami mencadangkan beberapa benda yang kami rasa boleh. Ya, SCSC has been with me daripada setahun. Kami mengemukakan cadangan-cadangan dan cadangan-cadangan tidak diterima. Jadi it's not fair. Ya, jadi bagi saya, ya, bidang kuasa kita adalah untuk kita menyokong semua usaha yang dilakukan oleh KKM, kerajaan pusat, semua agensi-agensi untuk mengekang penularan. Ya, maknanya PPV kita tolong sokong, pusat vaksinasi itu kita PPV, CAC kita ni, dan semuanya di segi kita bantu, di mana yang shortfall kita bantu. Tetapi dalam isu pembahagian vaksin, orang tanya, kenapa vaksin dah lambat sangat Selangor? Kita tak tahu pun banyak mana vaksin yang turun setiap kali. Dan di bawah bidang kuasa KKM, ya, bila dia kata frontliners, apa yang kita boleh buat, kita kemukakan. Saya dapat permohonan-permohonan daripada jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi YB. Kami, penguatkuasa kami, terpaksa berjumpa buat kuat kuasa, misalnya di PBT-PBT. Bolehkah vaksinkan dulu? Tuan-tuan dan puan-puan pun dengar baru-baru ni MPSJ. Ya, MBSJ terpaksa menutup pejabat kerana ada jangkitan di dalam ada kluster mereka itu sendiri. Jadi mereka sendiri tidak terlindung. Ya, jadi itulah bagi saya penting kerajaan kita nak telus bagaimana vaksin itu diagihkan. Ya, bagi saya kalau kita tengok, ia patut diagihkan mengikut kependudukan kita. What is our population? Bagaimana kita bagi nisbah penduduk? Kedua adalah jumlah positif. Kita mempunyai jumlah yang tertinggi. Takkan vaksin kita ini 3%. Ya, kita patut menerima vaksin yang lebih tinggi supaya ramai rakyat Selangor kita dapat herd immunity itu lebih cepat. Bila herd immunity itu kita dapat di Selangor, orang-orang di Selangor yang balik kampung dan sebagainya tidaklah berlaku, orang kata, daripada zon merah ini ke zon kuning ke hijau bertukar warna. Ini yang kita rasa dalam soal polisi kita tidak diberi peluang lah, maknanya dia, untuk kita sama-sama menggagaskan bersama dengan kerajaan pusat. I'm very frank. Saya sangat benda-benda macam ni. Misalnya tadi Dr. YB Datuk Sri menyebut tentang testing. Daripada awal KKM insist on PCR. Okey, pada satu masa dan ketika pada mulanya fine. Ya, kita kata kita nak pastikan betul-betul yang positif yang dihantar ke MAEPS, betul-betul positif yang dihantar ke hospital dan sebagainya.
Dan kita tahu RTK antigen ini, AG ini, ada sedikit false negatifnya. Yang makna ada orang dia test positif tapi sebenarnya dia negatif. Memang tak adillah kita hantar mereka ke MyApps di mana penuh dengan orang positif, mereka pun boleh jadi positif. Tapi pada sekarang ini, sekarang ini, bila kita buat RTK positif, ni kita buat saringan kan, kita dah ada berapa 388 campur, kita 600 lebih dah. Semalam pun 100 lebih, kita dah 600 lebih positif yang kita dapat, dan mereka ini terpaksa tunggu di rumah untuk PKD panggil untuk buat PCR. Berapa hari itu? Ya, RTK positif, tunggu untuk buat PCR. Lepas tu tunggu pula keputusan PCR. Bila dapat keputusan PCR, kita dah sampai di hujung kuarantin. Dan setengah orang datang lapor di KCAC, tinggal 2 hari lagi nak kuarantin dan mereka tidak bergejala. Jadi itulah rakyat mengamuk kan? Dan semua orang kata, itu adalah kenapa Selangor begitu, kenapa Selangor begini, kenapa? Saya bukanlah nak kata defensif, but I feel that it's not fair. Ya, saya menjaga kesihatan awam ini. Kita telah orang kata memberi input, ya, dan kita kena faham. Walaupun ketua MKN, pengarah MKN adalah menteri besar, tetapi agensi kerajaan pusat tidak mengambil arahan daripada menteri besar. Kita dalam syarat, kita bersepakat, kita bagi cadangan, ya. Tetapi ada cadangan yang tidak boleh diterima. Tapi apa perkara yang diperlukan oleh agensi pusat, kita comply. Kita beli untuk RTK itu satu. Polis dapat apa itu motor elektrik untuk buat rondaan untuk pantau crossing over daripada negeri seberang dan sebagainya. Kita bantu apa yang kita dapat. So, jadi itulah di antara perkara yang saya rasa saya nak express hari ini, ya, kepada rakyat negeri Selangor dan juga kepada the powers that be, ya. Bila kita memohon daripada awal data listing, ya, data listing maknanya kita nak raw data, bukan nak nama orang. Kita cuma nak tahu di mana ada case positif, dan kita ada teknologi untuk predict di mana the next cluster based on this cases spread. Sampai sudah kita tak dapat atas alasan ini adalah di bawah PDPA. Saya kata apa gunanya kita ada undang-undang darurat apabila kita tak boleh guna data ini untuk menyelamatkan rakyat. Jadi itulah di antara perkara yang terbuku sebenarnya. Ya, minta maaf, saya setahun saya senyap saja. Ya, terbuku sebab we could have done much better. Ya, dan sekarang ni tinggal satu perkara yang kita kena buat, iaitu ring fencing Selangor punya orang vaccinate so that kita boleh mengekang penyebaran di kalangan rakyat Selangor. Kalau sebahagian besar rakyat Selangor sudah tidak dijangkiti, maka kita boleh makna dia menyelamatkan negeri lain juga, insyaAllah. Saya sambung sikit kepada apa yang berhormat Dr. Malia, Ketua Kesihatan adalah hoax. Benar-benar menzahirkan, ya, apa yang terbuku di hati beliau selama setahun hampir ini. Ya. Ringkas saja yang nak saya menyebutkan semua perkara tadi tentang fakta dan fakta, informasi semua itu bukan untuk memberikan apa yang dikatakan keselesaan kepada warga Selangor. Ya. Sebaliknya, ya, saya ingin menekankan betapa mustahaknya itu kita tidak berbicara tentang variant of concern atau VOC ataupun versi-versi baru akibat mutasinya virus SARS-CoV-2 ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. Patutnya kita kena pertingkatkan lagi keupayaan pelaksanaan dan amalan SOP kita. Ya, jadi itu poin pertamanya, bukan untuk memberikan keselesaan. Bahkan saya yakin, ya, hari ini warga Selangor, ya, akan memahami keperluan kalau kita benar-benar melakukan kebebasan kita. Kalau kita benar-benar we want to enjoy our freedom dengan izin, ya. Kalau benar-benar kita mahukan kebebasan kita, maka tambah-tambahlah lagi amalan kita, ya. Perlu kita pertingkatkan dalam pelaksanaan SOP dan juga itu dari segi rakyat. Tapi dari segi kerajaan, mesti ada strategi. Perang ini perang. Perang ada taktik, SOPs. Perang ada strategi, itulah perkara-perkara yang kita cadangkan dalam POIS, di industri, di kilang, FTTIS, itu strategi-strategi yang kita gunakan. Ya, sementara rakyat tolonglah laksanakan amalan, jauhkan 3S, ya, sempit,
sesak dan juga sembang, dan lakukan 3W itu, ya, wash, wear dan sebagainya itu, one. Jadi ini perkara yang sangat mustahak, ya, bukan untuk memberikan kelesaan kepada warga Selangor, kerana bertambah-tambahlah yang disebutkan angka tadi adalah sangat membimbangkan kita. Itu sebagai nokta pertama saya. Keduanya adalah dalam pengalaman saringan komuniti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Dr. Istimaria tadi, kita dapati bahawa sememangnya dalam dua contoh, saya mengambil hanya contoh di Kajang, ya, dan juga di Bukit Antarabangsa, dapatan kami pada positivity rate itu, kadar positif adalah jauh lebih daripada 5%. Contoh, ya, di Kajang adalah 8%, dan Bukit Antarabangsa adalah 75-8%. Purata dalam semua yang kita lakukan ini adalah di 10 kawasan daerah yang kita lakukan ini adalah 5.43%. Kami menyaring, kami membuat ujian ke atas 11,000 lebih, ya, dan itulah dia kadar positifnya 643. Lalu dengan kata lain, ya, dalam konteks dalam perbincangan, mungkin melatarkan perbincangan kita tahun-tahun tadi, andainya kalau kita lockdown semata-mata tidak cukup, persoalannya apa yang perlu kita lakukan, ya, mass testing, bukan lagi target dari kedua-dua mass, dan keduanya yang disebutkan oleh Bapak Dr. Istimaria adalah di sudut vaksinasi. Memang tidak timbul isu imuniti kelompok itu tahun depan. Yang kita maksudkan tadi, kalau kita benar-benar tahu di mana outbreak kita, di mana penularan perebakan itu, kita buat ring vaccination, kita ring fence, ya, kita kepung, dan kita lakukan ini yang terpaling cekap berkesan untuk kita Selangor sebagai negeri yang menyumbang 25% daripada keluaran dalam negara kasar negara. Kita mesti protect, kita mesti melindungi kilang-kilang dan industri-industri kita, kerana itu adalah sumbangan keluaran dalam negara kasar, GDP kepada negara. Dan bayangkan kalau kita nak lockdown semudah-mudah, sewenang-wenang, maaf, bukan sewenang-wenang lah, tapi kalau terpaksa kita lockdown, kita kena ambil kira kesannya. Walaupun kita kata, ya, ekonomi dan sebagainya, tetapi diizinkan, tetapi dia juga memberikan kesan akhirnya. Jadi itu perkara yang saya ingin tambah. Dan akhirnya, untuk saya sebutkan sikit, bukan STFC, bukan EXCO, bukan TUSA yang berkuasa ataupun menjadi kustodian pengurus kesihatan di negeri Selangor ini. Janganlah memandang kami, ya, tak apa, kita menerima segala apa, ya, baik buruknya, tetapi bukan kami, ya, yang menjadi akhirnya the power, kuasa yang menentukan segala, seperti mana yang dikuraikan oleh Dr. Istimaria sebentar tadi. Walaupun susah mempengurusi MKN, tetapi tetap polisi-polisi itu dibuat di KKM Putrajaya dan juga di pihak kerajaan. Jadi itu sebagai tambahan kepada apa yang disebutkan oleh YBS. Bagi satu, saya nak sebut tentang kesan ke atas penyakit-penyakit kecil, yeah, ya, dan juga pekerja-pekerja harian. Kita YB Dr. Zul sebut, tapi saya didatangilah oleh orang-orang kerja sendiri, merayu sangat, YB janganlah lagi sekali lockdown, kami nak makan apa, ya, kami ni setakat negeri Selangor, kita boleh bagi food bank, tapi tak katakan hari-hari nasi, sardin, ya, dan benda-benda macam tu. Rakyat perlu boleh bekerja, mereka pun tak mahu terima handouts, handouts, kita tak tahu berapa minggu lagi. Jadi baiklah kita mengambil strategi-strategi yang boleh membebaskan rakyat untuk bekerja. Kita dahulukan mereka-mereka yang bekerja, yang mana housewife, yang tak ada risiko, yang duduk di rumah, boleh tunggu sekejap untuk vaksinasinya. Tetapi frontline workers kita ini yang penting. Ya, masing-masing agak stres apabila YB MK mengumumkan mungkin di lockdown, kan. Dan Selangor memang menjadi kerisauan. Walaupun saya menghormati apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar mengatakan if it has to be done, it has to be done. Ya, tetapi dengan timeline, dengan tambahan-tambahan langkah yang perlu kita ambil, ya, untuk mengatasi masalah ini dengan tuntas dan berkesan. Ya, tak guna kita lockdown, lepas tu buka balik, naik balik, lepas tu lockdown lagi. Itu bukan caranya. Ya. Ya. Ataupun ada pagi-pagi menyatakan yang pada vaksin ini 350 dan sebagainya, boleh itu penjelasan dan sebagainya. Tadi juga cakap macam kerana selalu akan
Tidak, saya tidak pernah mengatakan, saya tak pernah keluar dari mulut saya harganya dan pasal subsidi itu tidak. Ya, yang jelasnya adalah majikan-majikan akan dibenarkan untuk membeli vaksin. Beli bukan sekadar beli vaksin balik, ya. Dia mesti pergi suntik sekali, semua sekali, ya. Dan apa ni, yang lainnya ada sebahagian besar kita akan bagi secara percuma kepada golongan yang berkeperluan. Prioritize, ya, kita akan prioritize dan kita akan duduk bersama. Saya sudah dapat maklum balas daripada NGO, daripada berbagai pihak lah, siapakah mereka yang patut menerima vaksin ini dahulu, ya. Banyaklah cadangan-cadangan dan kerajaan Selangor akan mempertimbangkan semua cadangan ini based on facts, fakta, ya, based on fakta lah. Jadi harganya itu bukan daripada saya dan bukan daripada kita. Saya tak pernah sebut pun. Kita tunggulah Yang Amat Berhormat apa announce, ya. Sebab itu semua adalah urusan yang lebih tinggi lagi lah. Ya. Tuan-tuan sebut yang 1 juta orang pekerja dah haji. Di jumlah kata tak apa? Jumlah saya tak ada figure. Jumlah Cik Azizan ada tak jumlah syarikat yang? Tak, sempat ada dalam dekat-dekat. Sempat kita dah pergi lebih kurang dalam 1,500. Baik. Tak dengar. Okey. Tak ada. So far kita dah terima lebih kurang dalam sistem kita yang registered. Because the company will actually put the figures of the employees, number of employees, lebih kurang dalam dekat 1 million lah. So companies wise numbers lebih kurang dalam 2,500 itu lah. Okay. Jazizan sebut melalui pendaftaran intent tu jumlah pekerja hampir 1 juta dan jumlah syarikat 3,500 yang telah express their willingness to buy the vaccine. Yeah, they take their interest to buy. Yeah. Ada soalan hari tu tentang di dalam kita punya app Selangkah itu, Vax Selangkah itu disebut tentang kena bayar deposit 50%. Baik, sebenarnya saya terangkan begini. Kami kena letak begitu sebab ini adalah komitmen. Sebab kita juga ada vaksin yang percuma daripada kerajaan negeri, kerajaan pusat. Kita tidak mahu just because orang kata dia boleh put in apa. Sebab Seagate kena allocate. Lepas tu dah booking, tiba-tiba dia kata, oh my staff sudah ambil yang free punya. Now I don't want this one. Kan, so we are left with vaccines yang tidak ada. Sebab kita nak order tu, kita kena tahu berapa permintaannya dan sebagainya. So if you're serious, you put your apa ya ni. Sebab alasan mereka begini, sekarang ni tak ada vaksin, kalau ada outbreak dia kena swap the whole factory, and single swap cost about 150 180, yeah. Satu swap 150, so satu factory kalau ada 1,000 pekerja, 500 pekerja, dan terpaksa dilakukan berulang-ulang kali, kerugian mereka lebih teruk. Itu sebabnya mereka sanggup. Semalam memang kami ni inundated lah. Maknanya dia semua nak bertanya, nak minta detail apa semua tu. Tapi maksudnya ini adalah untuk membantu semua. Jadi saya nak sebut di sini, termasuk di dalam kita punya priority list kita adalah peniaga-peniaga kecil, kilang-kilang kecil yang SME dan sebagainya, yang tak mampu untuk bayar, tetapi kita akan beri percuma kepada mereka ini. Ya, kami tak adalah orang kata meletak, kita fikir kelang-kelang aja, tak fikir peniaga-peniaga, tak fikir orang awam, tidak. Ya, insya-Allah. Ya. Semalam mesti bisa dimention kan. Okay, just to we started with wanting to purchase 2.5 million doses, ya, untuk 1.25 juta rakyat. Yeah, but we are willing to purchase more according to keperluan. Okay, our priority list saya sebut tadi
Definitely yang nak kita percepatkan orang di dalam kumpulan high risk. Kita ada data SMUE, skim mesra usia emas, kita ada 300 orang, 300 ribu rakyat bagi emas. Jadi ada di kalangan mereka yang high risk, ada darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. Jadi mereka-mereka inilah yang akan didahulukan. Orang kurang upaya, lepas tu rumah-rumah penjagaan, ya, nursing home, pusat-pusat dialisis, termasuk kerja yang kerja dengan mereka, ya. Jadi lepas tu ada marginalized group, orang asli dan sebagainya lah, ya. Dan mereka yang sangat memerlukan, kita akan adakan sistem lah untuk kita berdahulukan mereka. Jumlah pekerja, minta maaf saya tak ada figure berapa kaki tangan kerajaan semuanya. YB. Ya. Okey, kami ni rakyat sana dia nak tahu sama dia Ramon nak lockdown ke tak. Kalau kita lockdown pun, bagi Ramon tu 4 hari pun. Kemudian PKN boleh dibuka sampai 7 masa PKP dulu. So, apa berapa dengan Mesti bila Datuk YBMK Datuk Sri Adam Baba mengatakan lockdown with enhanced lockdown, sekarang ni pun kita dah berada dalam PKP, okay? Dan kita pun dah disuruh untuk mengurangkan pekerja yang pergi balik macam dulu 30% dan sebagainya. Jadi benda-benda ni semua dah ada. Jadi sekarang ini apa lagi yang kita nak tambah, ya? Kalau tanya saya dan tanya state, kita tidak maulah orang tak boleh keluar kerja, ya. Jadi untuk membolehkan mereka keluar kerja, apa langkah yang patut kita buat dan di mana yang perlu kita buat enhance EMCO tu di mana, ya? Misalnya kita boleh adakan di kawasan-kawasan di mana kluster ada banyak, kluster tertentu dan sebagainya, dan kita buat di situ sajalah, ya. Tapi kita kena ada instrumen lain. Kalau kita sebut lockdown, masa tu dia orang tak bergerak, ya. Tetapi kita tidak buat swab, kita tidak buat mass testing. Lepas tu kita tak bagi vaksin dan sebagainya. Habis lockdown itu, perkara itu akan berulang semula dan SOP tak ikut pula. Ya, kita punya failure, our first PKP 1.0 dulu, kita lockdown all the people. Tapi kita tidak mendidik rakyat kita secukupnya untuk memahami bahawa selepas lockdown ini, walaupun kita sebut norma baru, tapi mereka tidak berapa memahami norma baru ataupun tak mau faham, ya. Jadi kalau ada pilihan, kita tidak mahu lockdown, okey. Kalau perlu, kalau diarahkan, ya, kita buat darurat, jadi boleh saja kita diarahkan untuk lockdown itu, maka kami kena patuh. Tapi tentulah kami akan memperincikan, ya, apakah perkara-perkara yang perlu kita kita lihat dengan secara terperinci. Ya. Jadi, KJ semalam dia cakap yang masalah tentang basic ini adalah selalu akan bersih sebabnya sama macam federal. Jadi dia mengganggu PIK, jadi prioritas PIK dulu. Dan jadi apa type of vaccine yang selalu looking, and then apa pengalaman ini tadi yang mengganggu PIK ini sendiri sebab dia macam bottleneck. Saya tak faham macam mana dia boleh nak upik. Sebenarnya kita boleh sahaja link our database dengan dia database MySejahtera dengan Selangkah, boleh sahaja kita linkkan. Jadi misalnya untuk pendaftaran di negeri, makna dia kalau orang tu resident nak minta yang state punya pula, kan. Misalnya minta Kelang A ada berapa pekerja. A portion of the pekerja dia dah masuk dalam MySejahtera, dah book vaksin di MySejahtera, ya. Jadi apa yang sistem kita patut buat, apabila dia log in from untuk Kelang, dia log in untuk ni, maka dia kena keluar daripada MySejahtera, ya, supaya it will free the vaksin untuk orang lain yang belum yang tak akan ambil vaksin bawah syarikat itu. The debt mechanism kita kena sit down dan kita kena selaraskan. Ya, saya tak rasa, saya pun tak faham macam mana dikatakan mengganggu, ya. Sebab kalau kita tengok AstraZeneca yang beri baru ini, itu pun sudah menyebabkan misalnya orang-orang yang minta AstraZeneca, mereka juga telah book vaksin mereka dengan MySejahtera. Malah ada pihak yang sudah ambil vaksin
dapat sijil MAS Datra, dah dapat vaksin, dah dapat sertifikat. Dia cuba masuk AstraZeneca untuk dapat vaksin, juga dapat. Juga dapat booking untuk AstraZeneca. So therefore kita nak streamline kita punya teknologi kita ini, kena sit down and connect the system untuk kita bercakap dengan each other lah, ya. Yeah. So bila project ini kita final stage, insya-Allah. Kita nak final stage insya-Allah by June ni habis. By June insya-Allah. Good afternoon, YB. Yeah. My name is Stephanie and I'm from Purdue. YB, I have few questions to you. Which COVID-19 vaccine has Sinovac procured? How many doses? Is it Sinovac? If it is Sinovac, is it the imported finished product from China? Mm. And my second question is, when is Sinovac rolling out its COVID vaccines for employers? Would employees then have to pull out of MySejahtera registration if they previously registered on MySejahtera for vaccines? And Slango website requires payment from employers. How much is Slango charging employees to vaccinate each person? Are companies covering 100% of the cost of vaccination and procurement of vaccine, or is Slango government also sharing the bill? And my last question is, can you please share the data on the number of people tested daily from May 2 until May 15 for COVID-19 in Slango? Ayo, I don't have a tape recorder memory with your questions. Never mind. I think my first question is which okay. COVID vaccine has Sinovac? Hold on. Some of what you have been asking, you are asking now, I've answered earlier on. I will not mention which vaccine. Yeah. I only said that whatever vaccine we are giving is approved by MPRA and it's also supplied to the federal government. Okay. So how many vaccines are has been approved? Three. How many? Tiga. Kan? So there is Pfizer, BioNTech, and there's AstraZeneca, and also Sinovac. So one of them lah. Alright. So procurement, jumlah pun kita dah cakap. Our initial booking is 2.5 million doses. Yeah. Figures wise, I don't have it now. Nanti you can contact my pegawai media lah. Think whatever you ask, Puan. I think I've answered tadi tu. Earlier on. On the testing, we could only provide you for whatever yang kita buat. Apa tu on yang our mana? Best, on our community screening kan? But we wouldn't be able to tell about what yang JGN has done apa ni, evaluation buat. So we are able, apa, what is available to us is whatever that we do, we can provide you. We can even do that later, ya. Tetapi tidak dengan apa yang dibuat dan tidak dikongsikan dengan kami akan data-data testing dibuat oleh JKNS dan yang lain, ya. So please take note of that. Inilah dia perkara yang terlain yang disebutkan selama hari ini saya menyebutkan tentang keperluan kepada perkongsian data, ya. Terima kasih. Jadi akan buat tim yang ID masih lagi dalam kerja kesihatan. Bagian menteri, apakah proaktif yang Dato' Seri nak lakukan sebagai mengalami kedua wabak COVID-19 dan kedua macam mana dah ada double standard dalam SOP? Ada. Baik, ini soalan yang ya mungkin saya perlu jawab walaupun sudah, ya. Saya tidak menyimpan, dah mantap, saya tidak menyimpan apa pun rahsia tentang bagaimana kita nak memperbaiki, ya, cara tahun pengurusan di Selangor maupun seluruh negara. Saya tidak menyimpan all this sebagai satu rahsia yang hanya PH ya, untuk kita lakukan kalau andainya kita kembali. Ya, kami telah berkongsi dan secara berselanjar, continuously, secara terus-terusan, kita telah memperkongsi pandangan-pandangan kami. Dan saya dalam jawapan tadi pun saya telah menyebutkan bagaimana untuk kita pertingkatkan ya beberapa perkara. Pertama tentang policy. Policy apa dia? Pertama tadi policy apa yang disebutkan sebagai diagnostic policy. Policy membuat penentuan. Kalau sudah RTK dalam konteks RTK yang bersifat saringan, kita tidaklah perlu untuk mengulangi untuk PCR confirmation. Itu mengambil masa. Dan kalau kita faham mengapa kita guna RTK pada waktu yang pertama, in the first place, kenapa kita guna RTK ini, kita tahu bahawa yang nak kita cari, yang nak kita tentukan adalah infectious period. Kita tak mau ditentukan PCR. PCR ini sangat sensitif. Dead viruses pun dia boleh pick up. Pada
Jadi tidak 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 penting dalam konteks infectious period. Faham? Itu perkara yang sebab itu kalau false negative pun tidak mustahak untuk kita dalam perbincangan kita ini. PCR adalah untuk clinical diagnosis, tapi untuk sekadar infectious period, untuk kita saring, untuk kita isolate, semua mesti cepat. Kita perlu ada perubahan policy dari sudut poor diagnostic policy, dari sudut policy diagnosis mesti TKAG. Itu pertama. Dan segala apa yang kita sebut sebagai yang lengah itu, lengah dalam tracing, dan lengah dalam contact tracing, lengah dalam testing, lengah dalam isolating, lengah juga dalam memberikan support system kepada mereka yang sudah kita letak di rumah sebagai home quarantine ataupun juga di CAC dan yang lain itu. Kesemua yang lengah itulah yang menjadikan kadar transmisi itu mengatasi upaya kita. Saya sebutkan the strategic objektif strategi kita adalah dalam perang ini kita mengatasi kadar transmisi sama ada dalam clusters maupun di community spread gitu, dengan kita mempertingkatkan semua kaedah-kaedah dan semua yang dikatakan tadi, perkara-perkara yang saya sebutkan dalam FTTIS itu. Dan hari ini FTTIS plus B vaccination itu, jadi tidak ada satu rahsia strategi ajaib yang kita gunakan kalau kita kembali adalah untuk kita benar-benar dan antara lainnya pertingkatkan capacity frontliners kita. Capacity frontliners khususnya HCW kita sama ada the healthcare workers, termasuklah kita hari ini MMA semalam menyebutkan Dr. Arasu Setiausaha Agungnya menyebutkan supaya menggunakan medical students dan yang lain. Kita boleh dan dengan pendekatan juga kepada private sector. Jadi ini adalah antara lain pendekatan-pendekatan yang akan kita lakukan. Dan kita tidak perlu kepada meletakkan darurat untuk mendapatkan penglibatan swasta. Kerana penglibatan swasta, pengurusinya, EPHN, Dr. Kiljit Singh, awal-awal lagi, semasa saya lagi, pada awal lagi, pada Januari 2020 lagi telah menyebutkan bahawa mereka bersedia. Kita tidak perlu daruratkan untuk take over nationalized private health facilities kerana mereka bersedia. Dan hari ini MMA menyebutkan bahawa mereka bersedia untuk bekerjasama, APHM pun bekerja, private pada hospital bekerjasama. Jadi the whole of society, bukan saja the whole of government, federal atau state, the whole of society mesti dipunggah, mesti dimobilisasikan. Seperti mana yang ditanya tadi, apakah pendekatan saya, ini adalah antara pendekatan saya. Di samping FTTIS, kita pergiatkan apa yang dikatakan kerjasama penggemblengan public private, bukan saja hospital tetapi GP kita seluruhnya, dan juga menggunakan tenaga-tenaga medical students dan yang medical dan yang lain sebagai volunteers untuk kita. This is a war that we want to win together. Ini adalah peperangan yang kita mesti menangis bersama. Jadi jangan adalah satu yang data saya himpun sampai hari ini Dr. Maria sebutkan tadi tak dapat kita kecapi sebab kita guna Acura, kita guna AI Acura. Keupayaan kami hari ini disebutkan oleh HIDE MOSTI, itu keupayaan sudah kami ada setahun dahulu. Yang dikatakan prediksi tentang mall apa itu kan, itu adalah keupayaan yang itulah yang kita gunakan untuk targeted screening ataupun targeted testing di Selangor sebelum daripada Oktober. Selepas Oktober kami buta dah, kami tak tahu, tak ada data. Dan itu adalah kami buat saringan secara saringan. Dan itulah dia bermulanya apa yang saya sebutkan tadi, berakhir dengan clusters melimpah kepada community, menjadi community spread. Saya ulangi sekali lagi, jadi itu dia perkara yang nak saya harap akan dilakukan. Jangan dah jadi ulangan-ulangan ya, from time to time PKP, sebab kita gagal untuk mempertingkatkan dan mengatasi kelemahan-kelemahan kita pada PKP yang lalu. Terima kasih. Dah banyak kan kita jawab. Kita dah sampai akhir. Sebelum saya menutupnya, saya nak merakamkan ucapan terima kasih kepada semua kaki tangan TTM dan frontliners. They are overburdened. I just want to say it loud. They are overburdened. Sekarang ini, the same number of jumlah yang sama, doctors, nurses, MA semua terpaksa menjaga klinik kesihatan, menjaga pusat kesihatan daerah, menjaga CAC, menjaga PPV, menjaga home monitoring yang quarantine di rumah. They are overloaded. Ya, saya sangat simpati dengan mereka. Kita bagi support, bagi volunteers, but there are certain things non-medical tak boleh buat. Dia mesti dilakukan oleh medical.
Jadi saya mungkin di within Selangor sudah dimobilisasi semua kaki tangan ini untuk menjalankan tanggungjawab ini. Tapi I think actually a big hand of applause to them. Ya, kerana tak jemu mereka walaupun their rumbling, saya nak sebut begini. Banyak perkara yang mereka sebut-sebut itu mungkin tak sampai, orang atas tak tahu. Kan? Jadi tak layanlah. Ya, jadi itulah antara perkara yang kita sebagai kerajaan dan pimpinan perlu mendengar daripada akal budi kita, our volunteers, our workers kat bawah, ya, luahkan hati mereka. Tak belum setengah, now frontliners dah complete. Sebelum ini frontliners state banyak lagi yang belum ini, Cik Hizam, Timbalan Pengarah. Kami ni walaupun ada PKP dan sebagainya, kami masih datang kerja. Officers still have to come, still have to meet people. They are not vaccinated yet. So jadi perkara-perkara ni kami kena mohon. Kami kena memohon bagi senarai nama dan sebagainya. Bukanlah bila vaksin turun pada kita, okay, state nak berapa? No, it's not like that. Ya, jadi itulah sebabnya it's not within our control. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Dr. Zulkifli, Cik Sedam, Cik Hizam, dan juga kita ada bersama kita YB Adun daripada Lawing San, daripada Adun, I forgot your constituency, Banting. Ya, yeah, ya. Yeah. So jadi terima kasih kepada you all semua, ya. Yeah. Dan insyaAllah, I hope please report as what is being said. Please don't spin. Thank you very much. Okay, can I ask another question? Yeah. You really have 3% of vaccine supplies now. So we need to speed up the vaccination process. So what is the ideal percentage you feel should be in population? It should be proportionate kepada kependudukan. Okay, if you decide to give 10%, everybody gets 10% of it. Yeah. But if we want to achieve cepat, kena bagi banyak sikit lah buat ring fencing. Ikut ratio lah as compared to Kuala Lumpur, yes. They will do. They will be a big help. Kita tiga yang ada ni, data 17 Mei, Selangor 3.3%. Slightly more than Sabah, but lower daripada state lain. Okay. Maybe those figures can you share with us? Yeah, this is from the vaccine COVID government. Tadi Dr. Maria sebutkan 206, itu nampak kita paling tinggi angka. Itu masalah berikut angka. Tapi kalau disebabkan dulu, dia hanya 33. Saya ada data 36 saya. That ratio should be more than that double. Jadi masalah bila kita guna angka, kita tak tahu. Okey, tak apa. Okey. Sekarang ni Selangor sedang membuat program saringan COVID secara cuma bagi seluruh rakyat Selangor. Tapi ada sistem rakyat masih lagi ragu-ragu untuk pergi buat COVID testing sendiri. Sebab ada pisau, akan ada kemungkinan akan ada kluster daripada tempat COVID sendiri. Jadi boleh tak lagi bagi sedikit penjelasan kepada rakyat Selangor di sini tentang itu? Ya, ya, betul. Itu betul. Masa kita sebelum raya, kita buat di Hulu Langat kan, ada yang bertanya, bila dapat keputusannya? Kita kata petang ini dapat. Tak boleh ke 2-3 hari lagi? Sebab mereka nak delay keputusan itu sampai habis raya. Jadi kerana mereka tak faham kepentingan yang orang yang positif kena quarantine. Dan mereka takut bila bukan saja quarantine, mereka tak boleh keluar kerja. Jadi ini adalah kebimbangan yang betul, yang genuine, yang perlu kita fahami. Jadi bagi saya, kita nak sebut pada mereka, kalau kita nak melawan COVID dalam jangka masa panjang, semua orang ada peranan. Kita kena berkorban dahulu, tak kerja 10 hari kan. Dan kita sekarang ni pun dah alertkan adun-adun di mana kami buat. Semua list positif itu ada dengan adun-adun untuk memberi sokongan moral pada mereka dan mungkin keuangan juga. Betul-betul maksud saya,
ada yang risau kalau pergi kat tempat yang pusat program saringan percuma tu, mereka takut kalau ada kluster baru yang mungkin tak. Okey, begini. Tempat-tempat kita buat semua mematuhi SOP. Ya, dan diawasi dengan polis pun akan tengok sama ada kita kita memenuhi SOP atau tidak. Ya. Dan kita kena faham penyakit itu tak berjangkit kalau kamu duduk diam kat situ, duduk. Dia lain daripada kita duduk macam mengopi dan mengetih bersembang lama, dia lain. Dia penyakit itu dia bukan, dia droplet ya. Jadi you kena duduk bersembang bermesra. Kalau you pergi pusat, that happen dekat pusat saringan kita, then we are in ni. Tapi kita mengawasi di sana supaya tidak berlaku dan ada jarak penjarakan atau as much as we can. Terima kasih.